Tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan bagaimana sih caranya mereka ini ngomong ini. Gimana caranya? Sistemnya gimana sih ya? Penasaran ya? Ya, Bapak Ibu, kita sudah punya sistem, kita sudah punya model-model contoh untuk bagaimana bisa kita tinggal mengikuti saja. Sistemnya sangat sederhana. Anda tinggal mengikuti orang-orang yang sudah sukses. Anda tinggal mengikuti jalurnya. Mari kita panggil Diamond Director kita, Mrs. Kim Wee, untuk menjelaskan kepada kita sistem marketing plan dan bagaimana caranya untuk membangun bisnis global. Saya tetap di sini. Wow, Ria, I am really humbled to witness what happened this afternoon. Saya benar-benar merasakan perasaan yang luar biasa bahwa menyaksikan apa yang terjadi di tempat ini. To have one of the top celebrity in Indonesia talking about Jeunet. Ya, melihat salah seorang top celebrity di Indonesia masuk Jeunet. And to see so many very successful people right here in Indonesia that participate in our company. Dan melihat banyak sekali orang-orang sukses di Indonesia yang berpartisipasi dengan perusahaan kami. It humbles me as a human being. Ini membuat saya merasa rendah hati ya gitu. And you know, in this business, it seems like the more successful you become, the more humble you become as a human being. Di dalam bisnis ini, semakin Anda sukses, semakin Anda rendah hati. In the beginning for me in this journey of networking for 20 years in direct selling. Di dalam permulaan bisnis saya di bisnis direct selling ini 20 tahun yang lalu. In the beginning it was all about money. Pada awalnya semuanya itu tentang uang bagi saya. It was about survival. Itu tentang bagaimana saya bertahan hidup. As I gone through my journey after I get the money issue out of the way. Setelah saya melalui perjalanan ini dan saya mengeluarkan isu tentang keuangan ini keluar dari jalur kehidupan saya, there seemed like a higher purpose in life. Dan saya menemukan ada tujuan yang lebih tinggi di dalam hidup. It's as if it's my calling for this industry. Seperti suatu panggilan bagi saya di industri ini. And certainly for me, you know, I had the blessing of marrying a doctor that I didn't have to work. Dan saya sebenarnya sangat diberkati menikahi seorang dokter, seharusnya saya nggak perlu kerja juga nggak apa-apa. But I wanted to do something with my life. Tapi saya ingin melakukan sesuatu dengan hidup saya. That's why coming out to direct selling again is it was by choice. Jadi saya terjun kembali ke industri direct selling ini karena pilihan saya. And so as I was listening to some of the testimonials. Dan sambil saya tadi mendengar beberapa kesaksian. And even though I don't quite understand a lot of it. Walaupun saya tidak mengerti apa sih yang dibicarakan tadi. There's one word that I understood quite clearly. Tapi ada satu kata yang saya sangat-sangat mengerti dengan jelas. And that's called focus. Yaitu fokus atau fokus. And you know, many times people ask me, what's the secret? How do you become successful in this industry? Banyak kali orang bertanya kepada saya, apa sih rahasianya di dalam industri ini? It requires laser beam focus. Ya, itu membutuhkan satu fokus yang tajam, yang luar biasa. And you have to run this like a business. Dan Anda memang harus menjalankan bisnis ini seperti bisnis. At a job, if you work for somebody, we're being told what to do. Tapi satu pekerjaan, kalau Anda bekerja, Anda cuma diperintahkan dan Anda bekerja. We have job descriptions, people have a task that we have to complete. Anda punya deskripsi pekerjaan apa-apa yang Anda harus lakukan, Anda harus melakukan hal itu. We're also being told when to take time break, when to take lunch, when you can go to bathroom. Juga diberitahu kapan harus makan siangnya, kapan harus bekerja, kapan harus berhenti. But when a business, everything's within your control. Tapi kalau di bisnis, segala sesuatunya adalah kontrol di tangan Anda. So we have to discipline our time, our activities. Jadi kita harus mendisiplin waktu kita dan aktivitas kita. And so what I do is three things in this business. Jadi apa yang saya lakukan, tiga hal di dalam bisnis ini. First thing, I recruit. Yang pertama, tentu saja saya rekrut orang. Second thing, I teach. Yang kedua, saya ajar. You teach other people how to recruit. That's called duplication. Anda mengajar kepada orang-orang yang Anda rekrut, itu adalah duplikasi. The third thing I do, which is very important, is that I teach other people
how to teach other people. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah saya mengajar kepada orang lain untuk mengajar kepada orang lain juga. Because that's where major duplication happens, is when you have a leader that can do the same thing that you do, and perhaps they can do it better than you. Dan itu adalah duplikasi yang sangat besar, yaitu ketika Anda mempunyai seseorang yang menduplikasi Anda, mengajar seperti Anda mengajar. So, what I'm going to do is, I'm going to go over the compensation plan. Jadi apa yang saya lakukan, saya akan cerita tentang kompensasi, rencana kompensasinya. Because everything started with your business, with our business started with recruiting. Karena segala sesuatu di dalam bisnis ini dimulai dengan merekrut orang. I think mine. Yeah, he's thinking about it. Okay. So, there are several ways you can make money with this opportunity. Ada beberapa cara untuk Anda mendapatkan uang di dalam bisnis ini. You can make one of the five ways or five of the five ways. Anda bisa mendapatkan satu dari kelima lima cara atau semuanya Anda dapatkan. The first way is. Cara yang pertama adalah. Is what we call retail profit. Yaitu profit eceran, keuntungan eceran. That's small money. Itu uang kecil. Because some people got into this type of business, they go, oh, I'm gonna sell to my friends and my colleagues. Karena beberapa orang di dalam bisnis ini berpikir, waduh, saya mau jual kepada relasi saya, keluarga saya. That's small money. Itu uang kecil. The way you want to make money to create wealth is building a global distribution. Tapi cara Anda untuk Anda mempunyai kesejahteraan adalah dengan membangun distribusi global. So I'm gonna talk about the first way to make money. Cara pertama saya untuk mendapatkan uang adalah saya akan gambarkan. Now, we as distributors can buy the product at wholesale. Kita sebagai distributor akan bisa menjalankan produknya, membeli produknya dengan harga grosir. So when we buy the product, we buy it at wholesale. Waktu kita membeli produknya, kita beli produknya dengan harga grosir. You sell it at retail. Kita jual secara retail, kan dapat untung tuh, Bu. So, for example, the Lumines, the serum, and the reserve, every time you sell a bottle or you sell a box, you make $51. Jadi seperti contohnya, apabila kita jual Lumines yang serum atau satu box reserve, Anda bisa mendapatkan keuntungan $51. So this is not something that you need to focus on. Ini adalah sesuatu yang Anda jangan fokus. But that's one of the ways you can make money. Tapi itu adalah salah satu cara kalau Anda ingin mendapatkan uang juga, boleh-boleh aja. I spend no time on this. Saya tidak fokus, waktu saya tidak di sini. Because when I go recruit and talk to other people into the business, if they say no to the business, they will be my customer. Karena kenapa? Waktu saya fokus pada untuk merekrut orang dan mereka tidak mau melakukan bisnis ini, toh mereka bisa jadi customer juga. Alright, now second thing you can make money is called fast start bonus. Yang kedua adalah bonus fast start, bonus uang cepat atau bonus sponsor. And everything I'm going to talk about is in US dollars. Dan segala sesuatunya saya akan cerita dalam US dollar. This is what happens when you start recruiting and talking to other people. Ini apa yang Anda dapatkan ketika Anda mulai berbicara dan merekrut orang-orang. Whenever your friend make their first package, ketika teman Anda dapat mendapatkan paket yang baru, yang pertama. Depending on what package they purchase, you can make anywhere between $25 all the way up to $200. Apapun paket yang mereka ambil, mereka bisa mendapatkan antara $25 sampai dengan $200. So these two are one-time income. You do something one time, you get paid one time. Ini hanya satu kali saja ketika Anda merekrut, Anda hanya dapat satu kali saja income. But the beauty about the number two is that once you recruit somebody, you have the opportunity to bring you ongoing residual income. Jadi, tapi yang indahnya dari ketika Anda merekrut orang ini, Anda bisa menikmati income yang terus-menerus. That will bring us to the number three called a binary commission. Itu membawa kita kepada komisi yang nomor tiga, yaitu komisi binari atau tim komisi. And this is where your team work comes in. Ini adalah di mana tim Anda mulai terbentuk.
Let's say that if when you sponsor a person on your left and sponsor a person on the right. Ya, kalau Anda mensponsori orang yang pertama di sebelah kiri, yang kedua di sebelah kanan. Now, let's say for example today you sponsor two people, one on the left and one on the right. Ya, contohnya hari ini Anda mensponsori satu di kiri, satu di kanan. As these people start sharing with their friends wherever in the world. Dan ketika orang-orang yang kita rekrut ini membagikan informasinya bisa kemana saja di seluruh dunia. While you're busy doing whatever you're doing, but when you have the people that start talking and using the product, for every product sold anywhere in the world in your organization, you can get paid. Jadi sewaktu Anda sibuk melakukan sesuatu, tapi karena Anda sudah merekrut orang dan orang itu memakai produknya dan membagikan produk, menceritakan produknya itu kepada setiap orang bahkan sampai ke seluruh dunia, Anda bisa mendapatkan penghasilan dari sana. This is how it works. Whenever on this side your team has let's say 300 in sales volume. Dan ini yang akan terjadi apabila contohnya di sebelah kiri Anda bisa mendapatkan volume penjualan dalam CV 300 CV. And it doesn't matter which side, as long as you have this magic combination of 300 and 600, the computer system will automatically trigger something what we call a cycle. Dan tidak peduli sebelah kanan, tidak peduli sebelah kiri, pokoknya ada kombinasi 300 melawan 600 atau 600 melawan 300, secara otomatis sistem di komputer akan membuat sesuatu yang namanya cycle. And each cycle pays $35. Dan setiap cycle komisinya adalah $35. Now $35 may not sound a whole lot. Kelihatannya $35 itu kecil ya. But $35 from other people's effort. It doesn't matter where in the world that you get paid 24/7 a day, that's quite nice. Dan tapi ingatlah, Anda mendapatkan $35 itu bukan dari usaha Anda, tapi dari usaha orang-orang yang sedang bercerita membagikan produknya, tidak peduli dimanapun di dunia, itu sesuatu yang bagus, bukan? Let's say for example, you sponsor me. You told me about the business, you sponsor me. Contohnya, Anda mensponsori saya, Anda bercerita tentang bisnisnya kepada saya. I live in America and I sponsor someone in Hong Kong, in China, and then they start spreading to Taiwan and all over Asia. Every single bottle sold, every single package purchased, you get to override all that volume. Dan kalau Anda contohnya mensponsori saya dan saya mensponsori orang di Hong Kong, di China, di Taiwan, di Korea, Anda tetap mendapatkan income itu dari usaha saya. This is where the true leverage comes in. That I want people to understand. This is big, big business. Di sinilah terjadinya leverage atau pengangkatan atau usaha Anda yang kecil itu bisa diangkat dan meledak menjadi bisnis-bisnis yang sangat besar. Let's say that you might not know people internationally. Mungkin Anda tidak mempunyai seorang yang Anda kenal secara internasional. That's okay. You bring somebody, they bring somebody, they bring somebody, they bring you to Latin America, to Central America. You can that's how you spread your business globally. Tidak apa-apa, mungkin Anda mensponsori orang, tapi ingat orang itu mensponsori orang, orang itu mensponsori orang, tiba-tiba Anda punya orang di Amerika Latin tanpa Anda ketahui. In the beginning when I started this company, I don't know anybody in Mexico, I don't know anybody in Bolivia, I don't know anybody in UK. But guess what? I knew somebody living in the US, knew somebody, it brought to United Kingdom, it brought to France, it brought to Germany. That's how it spreads all over the world. Sama seperti kejadian dengan saya tidak mengenal seseorang di Meksiko, saya tidak mengenal seorang di Inggris atau di Jerman atau di mana. Tapi ketika saya mulai mensponsori orang, dan orang itu mengenal orang lain, dan orang itu juga mengenal orang lain, dan mengenal orang lain, tiba-tiba saya punya jaringan di negara-negara itu. Now when we do conference call, we hear German accent, we hear French accent, we hear all this British accent, all these people connected globally. Dan ketika kami mulai melakukan conference call melalui telepon jarak jauh, yang ada adalah ada teman-teman yang mempunyai aksen Prancis, Jerman, orang-orang dari global, internasional. And the second thing is important for us to understand the concept of this business. Dan satu hal yang sangat penting supaya kita mengerti konsep dari bisnis ini. All our lives, we all build up our network, our friends, our contacts. Kita membangun jaringan teman-teman kita, kontak-kontak kita, relasi kita, keluarga kita. These people that you have contacts, your friends, if you do not tell them about this, you trust me,
somebody else will. Dan ingatlah, kalau Anda tidak mengatakan informasi ini kepada orang lain yang akan menyampaikan informasi ini kepada keluarga Anda, pada teman-teman Anda. For example, some of you are very successful, great reputation, very, you know, in your own right, you are very established already. Ya, contohnya misalnya ada seorang yang Anda kenal dan mereka sangat mempunyai reputasi yang bagus dan sangat-sangat sukses. This is your asset. Ini adalah aset Anda. Because all the people that you know, just because of trust, you say that this is good, they will join you, and then you will get the opportunity to override all the sales projections. Ya, kita bisa, ini aset Anda, Anda bisa perkenalkan bisnisnya, itu karena mereka yakin, mereka kita mempunyai reputasi yang bagus, dan kita bisa menarik banyak orang dari satu orang ini saja. Perfect example. Contohnya. When the owner told me about this technology, ketika pemilik dari jenis ini bercerita kepada saya tentang teknologi ini, I thought to myself, if the product were real, the technology were real. Kalau saja produknya benar-benar nyata, teknologinya benar-benar nyata, eventually somebody will use the product. Pada akhirnya pun seseorang akan memakai produknya. Question is, do I want to override it or do I want to give it to someone else to override it? Apakah saya bisa mendapat bagian dari itu atau orang lain yang justru dapat bagian karena saya tidak mengambil kesempatan itu? See, this will become a reality in Indonesia. Dan ini akan menjadi suatu kenyataan atau realitas di Indonesia. I just can't wait when we officially launch Indonesia. You're gonna watch the biggest MLM company that will be successful right here in Indonesia. Dan Anda mungkin tidak akan percaya, tapi ketika Genesis Global benar-benar launching, buka, Genesis Global akan menjadi MLM nomor satu yang terbesar yang pernah ada di Indonesia. Because right now in the pre-marketing phase, we are already having this kind of success. Karena sekarang saja kita baru pemasaran, kita sudah mempunyai banyak sekali sukses. I believe when we have an official launch or even before then, we will have people right here in Indonesia that will max out the compensation plan. Dan saya percaya kalau memang pada nantinya perusahaan akan buka dan kita akan melihat banyak sekali orang yang akan berdiri di sini dan memaksimalkan komisi yang ada di depan ini. Maxing out means $75. That doesn't sound a whole lot, but when it's on everybody's volume, it's a whole lot. That's why there's a maximum one can earn per week. Max out atau memaksimalkan komisi ini artinya adalah memaksimalkan yang $35 ini per minggunya, total pembayaran yang bisa kita dapatkan. That will be $26,250 a week. Dalam satu minggu kita bisa memaksimalkan yang dari $35 itu kali 750 kali, yaitu $26,250 per minggu saja. Is it a good income in Indonesia? Apakah itu jumlah penghasilan yang lumayan di Indonesia? Can you live like queen and king here? Apa Anda bisa hidup sebagai raja dan ratu dengan jenis penghasilan ini? I think it's pretty nice. It doesn't matter where in the world, it's pretty nice income. Ya, dimanapun, di negara manapun, jumlah total penghasilan ini itu sangat luar biasa, sangat bagus. Back in 2006, when I decided to come back to direct selling. Pada tahun 2006, ketika saya mulai memutuskan untuk kembali kepada industri direct selling. And back at that time, the maximum with that company was $25,000 a week. Pada waktu itu maksimum total per minggunya itu adalah $25,000 per minggu. I was very excited. That's not as calm as you guys. Ya, saya tidak seperti Anda. Saya waktu itu sangat bersemangat, tidak diam-diam seperti Anda. By the way, it's only cycle, not the income. Yeah. Yeah. My husband always want to teach me how to do network marketing. So when I heard that, I mean, I want some of you, when you look at this number, it seemed like very big. Beberapa dari Anda ketika melihat jumlah ini, wah itu besar sekali. But I had a dream 6 years ago. Tapi saya mempunyai mimpi 6 tahun yang lalu. I said, I am gonna beat that. Saya akan melakukan itu, mengalahkan hal itu bahkan. And I work hard. Dan saya sangat bekerja keras. In less than 5 months, I tasted what it feels like to make that kind of money and more. Dan dalam hanya waktu 5 bulan, akhirnya saya merasakan bagaimana rasanya mempunyai penghasilan seperti itu, bahkan lebih lagi. Because you know why? I was thinking, I said, I'm a housewife, I'm a stay-home mom. I said, if I can make that money a week, that would be more money than my husband makes. Yeah.
Karena tahu saya ini seorang ibu rumah tangga, tinggal di rumah. Kalau saya bisa menghasilkan penghasilan dalam satu minggu seperti itu, saya bisa mengalahkan suami saya. That's over 100,000 a month just on this way of making money. Potensinya adalah 100,000 US dollar per bulan hanya dari jenis komisi yang nomor 3 ini. Now, so to make the binary income, you have to have both side of a team working in order for you to cycle. Ya, jadi untuk mendapatkan komisi binari ini, Anda harus mempunyai grup di kanan dan kiri Anda bekerja sehingga menghasilkan yang namanya cycle. But a lot of times in a binary world, you have one side become really really big and the other side very small. Tapi yang kejadian di dunia network marketing yang memakai sistem binari, ada satu kaki yang sangat besar sekali, ya, dengan satu kaki yang sangat-sangat kecil. That's what we call an elephant leg or a runaway leg, a leg that ran away from you. Ya, itu yang kita sebut sebagai kaki gajah, dan kaki ini berlari menjauhi Anda. And so many times in a binary world, you don't get paid because you cannot cycle. Ya, banyak sekali di dalam sistem binari, karena kakinya yang satu terlalu besar, Anda tidak bisa mendapatkan penghasilan karena nggak balance, nggak seimbang. Because of the owner's experience for 20 years, they figured out a way how if your one side become really big, you can still make money. Jadi karena pemiliknya ini sangat-sangat berpengalaman di industri network marketing, dia memikirkan satu cara, bagaimana caranya kalau hanya satu kaki besar saja, sementara kaki-kaki satu kakinya yang kecil, tetap bisa mendapatkan penghasilan. That's what we call matching bonus. Itu yang kita sebut dengan bonus matching. For example, if you sponsor me. Sebagai contoh, apabila Anda mensponsori saya, wow. I'm your level one. Saya ini adalah level 1 atau generasi 1 saya. How many of you would mind sponsoring someone like me? Siapa yang mau mensponsori orang seperti Kim? There are many people out there. You just have to find them. They're better than me. You just have to find them. Sebenarnya banyak sekali orang di luar sana yang seperti saya. Anda tinggal menemukan dan mensponsori mereka. So this is how it works. Ini bagaimana cara bekerjanya? If you sponsor me, Kim. Kalau Anda mensponsori saya, Kim. I am your level 1. Saya adalah level 1 Anda. Well, for every time I cycle, setiap kali saya mendapatkan cycle, you can match 20 to 30% of my income. Ya, Anda bisa mendapatkan bonusnya 20 sampai dengan 30% dari cycle yang dia dapatkan. So let's say you sponsor me and I max out, meaning I make 100,000 a month. Sebagai salah satu contoh, apabila Anda mensponsori saya maksimal memaksimalkan bonus cycle-nya sebulan 100,000 US dollar lebih. You can get 20,000 up to 30,000 a month just from finding one right person. Anda bisa mendapatkan 20,000 US dollar sampai dengan 30,000 US dollar dengan Anda mendapatkan satu orang saja yang tepat. Now, it doesn't stop there. Tapi tidak stop di situ saja. In Genes, I sponsor 52 people so far. Di dalam Genes saya mensponsori 52 orang saja. These 52 people that I sponsor, you don't know them. 52 orang yang saya sponsori ini, Anda tidak kenal mereka. But you will love them all. Tapi Anda akan sangat-sangat mengasihi, mencintai mereka. Because they know as your level 2. Karena mereka kita sebut level 2. On your level, Anda. Oh sorry. Yeah. On your level 2, you can get 15% of all these people's cycles. Untuk level 2, Anda bisa mendapatkan 15% dari 52 orang ini ketika mereka cycle. Now, these 52 people, when they sponsor other people, that will be your level 3. 52 orang ini ketika mereka mulai mensponsori orang, mereka akan menjadi level 3 Anda. Level 3, you can get 10%. Di level 3, Anda bisa mendapatkan 10%. So if you only got one side working, jadi ketika Anda hanya memiliki satu sisi atau satu kaki yang bekerja saja, the maximum you can match is 3 levels. Yaitu maksimum yang Anda bisa dapatkan adalah 3 level. But if you got both sides working, tapi ketika Anda memiliki dua kaki bekerja, you can get up to 7 levels. Anda bisa mendapatkan sampai dengan 7 level. Level 4 to level 7, you get 5%.
Level 4 sampai dengan level 7 adalah 5%, masing-masing 5%. Last but not least, yang terakhir tapi bukan yang terkecil, we have a diamond pool. Kami mempunyai komisi yang disebut diamond pool atau kolam diamond. When you become the top two ranks with this company, what we call diamond and double diamond. Yaitu ketika Anda menjadi dua level teratas, yang pertama adalah diamond dan double diamond. The company will reserve 3% of the global sales volume. Perusahaan akan mengambil 3% dari seluruh total penjualan dunia. They will split that with all the diamonds and double diamonds. Dan mereka akan membagikannya kepada orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai diamond dan double diamond. So that means when you become a diamond or and double diamond, you will get paid on every all of our volume. Dan ketika Anda menjadi diamond dan atau double diamond, Anda akan menikmati seluruh total penjualan dari orang-orang yang bekerja. So Kim, do you get the double diamond now? Yes, ma'am. One and only. For now. Untuk saat ini hanya satu-satunya hanya dia dulu. It was quite nice to get a $200,000 check. Perasaan yang sangat luar biasa mendapatkan cek lebih dari $200,000. And it's every quarter. Dan itu dihitung untuk double diamond pool ini setiap quarter atau per tiap 3 bulan. For how long? It's forever. Itu untuk selama-lamanya. And it's growing. Dan itu selalu berkembang, bertumbuh lebih banyak lagi. As we expand to other parts of the world, ketika kita semakin mengekspansi bagian-bagian negara di seluruh dunia lainnya, sales volume are going up. Tentu saja penjualan akan semakin meningkat. Well, once you're promoted, you are a diamond, but your pay rank, you have to do certain maintenance, and I can talk about that. Ya, sebagai seorang diamond, Anda peringkatnya tidak akan pernah turun. Okay, so this is an overall nutshell of our compensation plan. Ini adalah tentang rencana kompensasi kita. So what I'm going to do is I'm going to talk about strategy. Yes. Do we have time? Yes. All right. So these people often ask, I'm going to talk about the stair steps, how to get to the top. Saya akan bercerita tentang tangga peringkat, bagaimana Anda bisa meraih dari posisi bawah sampai ke posisi di atas. After the stair steps, how to get to the top, I'll share with you how I build, my strategy, how I structure the pit people. Setelah saya menjelaskan tangga peringkat itu, dan saya akan menjelaskan strategi saya bagaimana menjalankan atau mencapainya itu. Okay, everybody, the beauty about our business, it doesn't matter if you're super movie star, you are rich, super rich, everybody start at the same level. Level playing field. Yeah. Bagusnya atau indahnya dalam sistem ini adalah tidak peduli Anda seorang superstar, tidak peduli Anda seorang yang sangat kaya, Anda orang yang biasa-biasa saja, setiap orang memulai dalam level yang sama. Can you imagine superstar Jeremy Thomas? Everybody start at the same level. Yeah. Anda bisa bayangkan superstar seorang Jeremy Thomas satu level dengan kita waktu memulai. But we can all run to the top. Tapi kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk berlari sampai ke atas. Question is, do you have the tenacity? Do you have the persistence? Do you have the focus to get to the top? Tapi masalahnya, apakah Anda mempunyai ketekunan? Apakah Anda mempunyai intensitas? Apakah Anda mempunyai fokus untuk mencapai ke atas? So everybody started what we call ISR, Independent Service Representative. Ya, kita semua ada di sini ketika kita baru pertama kali join, disebut ISR atau Independent Sales Representative. So you, when you buy a package, it doesn't matter what package, it could be minimum plus any package, you become a ISR. Tidak peduli apapun paket yang Anda ambil, Anda ada di sini, paket ISR, apa berada di peringkat ISR. The next step is to become a QISR, qualified ISR. Yang kedua adalah menjadi qualified atau qualified ISR. That means you have to sponsor a person on the left and sponsor a person on the right. Artinya adalah Anda harus mempunyai sponsor langsung, satu di kiri dan satu di kanan. So once you become qualified, one on the left, one on the right, then when you have the volume, you can start earning cycles. Ya, itu terjadi ketika Anda memenuhi kualifikasi satu orang di kiri dan satu orang di kanan, itu adalah syarat untuk Anda mendapatkan cycle.
So you, when you get started, the first objective, first goal is to become qualified. One on the left, one on the right. Ketika Anda pertama kali join, ya objek apa yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus memenuhi kualifikasi satu di kiri, satu di kanan. So then the next, the first executive position is what we call a jade. Dan selanjutnya adalah naik ke level yang kita sebut level eksekutif, yaitu jade. How you become a jade is you sponsor minimum of 3 people on one side, 5 people on the other side. Yaitu ketika Anda menjadi seorang jade, yaitu ketika Anda mensponsori 3 orang di kiri atau 5 orang di kanan. Now you can do 3 and 5 or you can do 4 and 4. Anda bisa punya komposisi 3 dengan 5 atau 4 dengan 4. So when you sponsor a total of 8 people one time purchase, you become a jade. Ya, jadi ketika Anda mensponsori langsung 8 orang yang membeli paketnya itu, Anda bisa menjadi seorang jade. And jade, as a jade, what you will get is on all your level ones, you can receive 20 to 30% of their team commissions. Jadi sebagai level jet atau peringkat jet, Anda bisa mulai menikmati level 1 matching bonus, yaitu 20 sampai dengan 30% dari organisasi level 1 Anda. Let's say for example, you sponsor me. Sebagai contohnya, Anda mensponsori saya. And you sponsor 7 other people, you sponsor 8 total. Dan Anda mensponsori 7 orang lainnya, jadi totalnya 8. The other 7 dead, don't do anything. I mean they're not die, they don't die, but they're dead, you know. Yeah. 7 orang lainnya itu mati, nggak melakukan apa-apa. Only one working. Hanya satu orang Kim yang bekerja. Would you mind 20 to 30% of whatever I make in a team commission? Anda mau nggak dapat 20% atau 30% dari apa yang saya hasilkan? See, there are a lot of compensation plans. In order for you to get the matching bonus, every month you have the quota, you have the production. Ours very simple. Di perusahaan yang lain, untuk mendapatkan kompensasi matching bonus, yaitu Anda harus mencapai kuota tertentu. Punya kami lebih simpel. You sponsor 8 people, one time. Anda hanya mensponsori 8 orang, satu kali saja. If they die, 7 die, no ship, not your problem. Kalau 7 orang yang lainnya mati, bahkan tidak melakukan otosip, tidak jadi masalah. As long as you got one working, you got a superstar. Dan ketika Anda hanya mempunyai satu orang dan itu superstar, wow, luar biasa sekali. You can, that's right, you can do 20, you can make 20 to 30% of that one person. Dan Anda bisa mendapatkan hasil 20-30% hanya dari orang itu saja. No requirement, no production, none of that stuff. Tidak ada syarat untuk memproduksi beberapa banyak. The next position is called a pearl. Posisi selanjutnya yang disebut dengan pearl. A pearl is someone that personally sponsors 12 people. Sebagai seorang pearl adalah Anda mensponsori minimal 12 orang. With a minimum of 3 on one side and 9 on the other. Yaitu dengan 3 di sebelah kiri atau 9 di sebelah kanan atau bolak-balik buat apa salah. You can do 4 and 8, 5 and 7, 6 and 6, whatever, 3 and 9 minimum. Ya, bisa kombinasi 3, 9 dan 5, 4. Itu bisa boleh saja. As a pearl, again, one time requirement, one time you sponsor 12 people. Dan ingat, sebagai pearl, hanya satu kali saja Anda mensponsori 12 orang itu. So when you're a pearl on your level 1, you can get 20 to 30% and plus on your level 2, you get 15%. Anda bisa mendapatkan level 1 yaitu 20-30%, tapi juga mendapatkan level 2 yaitu 15%. Let's say for example, you sponsor 8 people. Sebagai contoh, Anda mensponsori 8 orang. One of them is me. Salah satunya saya. The 7 died. 7 orang lainnya mati. So for me, you can earn 20 to 30% of my cycles. Dari saya saja, Anda bisa mendapatkan 20-30% dari cycle saya. I brought in superstar Ivan. Saya membawa superstar Ivan. You don't know Ivan, but you will love him every day. Tapi Anda tidak kenal Ivan, tapi Anda akan mencintai dia setiap harinya. Now Ivan is your level 2. Ivan adalah level 2 Anda. So whatever cycle he makes, will you make 15%? Ya, dari apapun yang dia cycle yang dihasilkan, apakah Anda akan mendapatkan 15%-nya? No, because you only sponsor 8. Tidak, karena Anda ingat sebagai pearl harus 12, ini baru 8. So if I were you,
Tapi kalau saya jadi Anda, you sponsor 8 already. Anda sudah mensponsori 8. Just put 4 more, mom, dad. Ya, kreatif sedikit. Taruhlah orang di sana, ibu Anda, anak Anda, teman Anda, karena hasilnya jauh lebih besar. Because if he make 30,000 a month, kalau saja dia menghasilkan 30,000 US dollar per bulan, 30 or 40,000, you times 15%, how much is that? Kalau saja 30,000 dolar kali 15% udah berapa itu ibu-ibu? That's $6,000. Udah 6,000 dolar. So just do one time, four people, bam, you get that money every week. Ya, jadi kreatif sedikit, beli aja sendiri, taruh nama-nama orang lain, Anda mendapatkan 6,000 dolar. Now, the next way. See, some of you, you make sure you watch who's working. And you don't want that money, if you don't get the 15%, it doesn't come to me. It goes to the company. Ya, jadi ingatlah, baik-baik di back office-nya Anda, siapa yang benar-benar bekerja. Karena kalau bukan Anda yang mendapatkan 15%-nya itu, perusahaan yang akan ambil. That's why you want to stop the money from going to the company. You want to stop it and catch it in your pocket. Ya, oleh sebab itu, Anda ingin menghentikan uang itu nggak naik ke perusahaan, tapi masuk ke dalam kantong Anda. So what you need to do to become a next rank called Sapphire. Jadi bagaimana cara Anda untuk naik menjadi peringkat yang namanya Sapphire? You have 3 and 9, right? All you have to do to teach these 3 people and 9 people to become qualified ISR. Ingat ketika Anda menjadi peringkat Pearl, Anda cukup mensponsori 12 orang 3 lawan 9, tapi untuk menjadi peringkat Sapphire, ajarkan mereka supaya mereka 12 orang ini menjadi kualifikasi ISR, mempunyai masing-masing satu di kiri dan satu di kanan. I guess you said what I said. 3 people, one on the left, one on the right. 9 people, one on the left, one on the right. Jadi, misalnya contoh kombinasi ini 3 orang di kiri, 9 orang di kanan. Pastikan mereka juga menduplikasi kita, satu di kiri dan satu di kanan. When that happens, as a qualified Sapphire, you get level 3, you get 10%. Dan ketika Anda mencapai itu, Anda menjadi peringkat Sapphire dan Anda mendapatkan tambahan level 3 yaitu sebanyak 10%. Let's say for example, you sponsor me. I'm the level 1. Anda mensponsori Kim. Kim adalah level 1 Anda. I sponsor 52 people, that's your level 2. Dan saya mensponsori 52 orang. 52 orangnya itu adalah level 2 Anda. Let's say it's 52 people each sponsor 2 only. That's 100 people. Contoh aja 52 orang ini enggak usah neko-neko, masing-masing mensponsori 2 orang, jadinya ada 100 orang lebih. On your level 3 as a Sapphire, you can get 10% of all these people's efforts. Dari level 3 Anda yaitu 100 orang ini, Anda bisa mendapatkan 10% dari 100 orang itu yaitu 10%. So let's say for example that you sponsor me, I sponsor Ivan, Ivan sponsor Jeremy Thomas. Sebagai contoh, Anda mensponsori Kim, Kim mensponsori Ivan, Ivan mensponsori Jeremy Thomas. He's your level 3. Jeremy Thomas ada level 3 Anda. If he's cycling, ketika dia menciptakan cycle, and you are not a qualified Sapphire, dan kalau Anda tidak mencapai peringkat Sapphire, you kiss a 10% goodbye. Anda mencium 10%-nya selamat tinggal. That's why if you already a Pearl, oleh sebab itu ketika Anda mencapai peringkat Pearl and your level 3 are working, ada level 3 Anda yang bekerja, get it done. Lakukan yang seperti tadi. It is simple, it's business. You gotta look at it's business. Anda harus memandangnya ini sebagai suatu bisnis. In business you have to have a business plan. Di dalam bisnis Anda punya rencana bisnis. To win, to make money, you gotta understand the rule how to make the most money. Untuk menang, untuk mendapatkan uang, Anda harus mengerti peraturan-peraturan untuk mendapatkan uang itu. So the key thing about this compensation plan. Jadi kunci utamanya tentang rencana kompensasi ini. Is based on QISR and Sapphire. Berdasarkan satu yang disebut kualifikasi ISR dan peringkat Sapphire. Because if everybody you bring in, you teach them to bring two, become a qualified left and right. Karena setiap orang yang Anda rekrut, Anda sponsor, Anda bawa, pastikan mereka juga mensponsori satu di kiri dan satu di kanan. So when you sponsor 12 people, naturally they become qualified because that's their job to become qualified. Dan secara natural, secara alami, ketika Anda mensponsori 12 orang, secara alami juga mereka mau mensponsori 2 orang kanan kiri, satu kanan satu kiri. So as a Sapphire, only one time.
sebagai safir hanya satu kali. These 12 people one time. If they don't stay on auto ship, not my problem. Hanya satu kali saja. Kalau 12 orang ini bahkan ternyata tidak melakukan auto ship, tidak ada masalah. If they quit, not my problem. Kalaupun berhenti, tidak ada masalah karena saya sudah mensponsori 12 orang. If I one person working here, one person working here, one person working here, I could be doing pretty good. Kalau ada satu orang di level 1, ada satu orang di level 2, satu orang di level 3, itu udah luar biasa. Now, if you have nobody here doing, nobody here doing, but you got a Kim on your level 3, you still be fine. Ya, kalau Anda di level 1 tidak ada produksi, di level 2 juga tidak ada produksi, tapi kalau di level 3 ada seorang Kim, enggak ada masalah. No, you got to find Ibu Yenyen. Anda juga harus mencari seorang yang seperti Ibu Yenyen. Now, so in nutshell, on a matching bonus, there's two types of people in network marketing that will make money. Two types of people. Ada dua tipe orang di dalam network marketing. Type number one. Tipe nomor satu. Are people like us, Ibu Yenyen, me, Eva. We look at this like Jeremy. We look at this as a business. Ya, itu tipe orang seperti Ibu Yenyen, Ivan, saya dan Jeremy memandang ini sebagai bisnis. We treat it like a business. Kami memperlakukan ini seperti bisnis. People like that will make money. Orang menyukai karena itu mendapatkan uang. You know who type number two are that will make money? Tipe nomor dua tahu nggak Anda yang bisa mendapatkan uang juga? You might be saying, you know what? I am not focused. I am not that driven. But it's okay. If you are the one that can find people like us, you can make money. Tapi ingatlah, mungkin Anda tidak fokus, Anda juga bermalas-malasan. Tapi kalau Anda satu bisa mendapatkan satu orang seperti saya aja, Anda juga bisa mendapatkan uang. So the key thing about this, you may not be a very good networker, but you found someone that's good. You just sit there and you can't help it. Money just come to you. Ya, jadi kuncinya adalah mungkin Anda tidak bisa melakukan seperti para networker ini. Anda cukup mencari satu orang dan uang tidak berhenti masuk ke saku Anda. And you know all my years of entrepreneurship. Selama tahun-tahun saya jadi pengusaha. I have never ever met one lazy successful person. Saya tidak pernah menemukan satu orang sukses tapi yang malas. All the successful people I know, they are hardworking people. Setiap orang sukses yang saya kenal, mereka adalah pekerja keras. They are work ethics. Outdo you and me together. Mereka mempunyai etika kerja yang luar biasa. And so this, if you are a sapphire, then you can match three levels. Jadi ketika Anda mencapai peringkat safir, Anda bisa mendapat tiga level. The next couple of ranks are what we call directors. Ya, beberapa ranking selanjutnya yang kita sebut direktur. Jadi safir ke bawah disebut eksekutif. The first director is what we call a ruby. Ya, director pertama yang ada peringkatnya adalah ruby. Ruby is when you personally sponsor two people that become a qualified sapphire. Jadi ruby adalah apabila Anda mensponsori dua orang yang menjadi safir. Also, every month when you have cycle 250, is it 250? 200. When you cycle 200 times a month. Dan juga kalau Anda melakukan cycle, mendapatkan cycle 200 kali per bulan. Then you become a ruby. Itu adalah syarat untuk menjadi ruby. As a ruby on level 4, you get 5%. Sebagai ruby, Anda mendapat tambahan 5% di level 4. That's why all the directors, if they are director, you know that minimally they're earning very good income. Oleh karena itu, sebagai seorang director, Anda tahu bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang sangat banyak. Now, the next rank is called emerald. Peringkat yang selanjutnya disebut emerald. When people that you sponsor, let's say you have how many? Is it 6 or 4? Let's say qualified sapphire, 4. Jadi ketika Anda menjadi emerald, Anda harus mempunyai 4 orang yang Anda sponsori, 4-4-nya itu jadi qualified sapphire. Then you become an emerald on level 5, you get 5%. Dan Anda mendapatkan tambahan di level 5 sebesar 5%. And the next rank is called a diamond. Ranking selanjutnya yang disebut dengan diamond. You have to have 6 qualified sapphires. Anda harus punya minimal 6 orang yang Anda sponsori dan 6-6-nya menjadi kualifikasi sapphire. And you must cycle 1000 times a month. Dan Anda harus memiliki cycle 1000 kali per bulan. So then you become a diamond level 6, you get 5%.
Sebagai seorang diamond dari level 1 sampai dengan level 6. Level 6 dapat 5%. And the top rank of this company is called Double Diamond. Peringkat tertinggi yang ada di perusahaan ini disebut peringkat Double Diamond. Double Diamond simply put, you have to sponsor, I mean, all the people you have, two people that you sponsor become a diamond. Jadi kalau sebagai Double Diamond, syaratnya adalah Anda memiliki dua orang sponsor yang menjadi kualifikasi diamond. And you have to cycle 1500 times a month. Dan Anda harus memiliki cycle 1500 kali per bulan. Like for example, I already met the number of cycles. Sebagai satu contoh, saya sebenarnya sudah memenuhi kualifikasi cycle untuk jadi double diamond. But I just need two diamonds to pop. Tapi saya kurang, saya butuh dua orang diamond sponsor saya. I believe within 2 months we'll break that. Oh, tapi saya percaya hanya dalam waktu tempo 2 bulan saya akan memecahkan itu. So now, this is the overall stair steps to the top. Ini adalah secara keseluruhan bagaimana caranya Anda naik ke atas atau tangga peringkat kita sebut. I'm going to share with you briefly on how I build and how I structure. Saya ingin ceritakan secara singkat bagaimana cara saya menstruktur dan bagaimana cara saya membangun. Okay. We all have an upline or a sponsor. Upline is someone that sponsor you into the business. Setiap kita mempunyai seorang upline atau seorang sponsor, yaitu orang yang membawa Anda ke dalam bisnis ini. Now, depending on which side your upline is on, we're going to talk about the terminology called common leg and private leg. Jadi, tidak peduli Anda ditaruh di mana, kita akan belajar sedikit tentang terminologi, yaitu kaki dalam atau kaki luar. Let's say if your upline sponsor you and put you on his or her right side. Sebagai contoh, apabila upline Anda menaruh Anda di kaki sebelah kanan. Whenever people say, how do I know left or right? When you log into the computer screen, you look at left and right. That's how you tell. Yeah. Orang bertanya bagaimana caranya saya tahu bahwa saya ini ada di kanan dan kiri. Pergilah ke back office Anda, login, dan Anda akan lihat Anda ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. So if your sponsor put you on the right side, that means the common leg is on the right side. Jadi ketika Anda disponsori, Anda ada di sebelah kanan, berarti kaki umum atau kita biasa sebut kaki luar Anda adalah di sebelah kanan. Common means common bond with your upline, common. Ya, jadi umum itu sederet dengan upline Anda. Now on this side is what we call your private, this is common leg, this is private leg. Jadi kaki yang sebelah kirinya itu disebut kaki pribadi atau kita sebut kaki dalam. Now, the common leg with your upline, when your sponsor put people underneath you, they can only put it on the common leg. Jadi, upline Anda sebagai sponsor Anda, mereka hanya bisa menaruh di kaki sebelah luar atau disebut kaki umum Anda. And so, the way I strategize, the way I build is because with my common leg, I have the leverage of my upline. So the initially, I will sponsor the 3 and 9. I will put 9 people here and 3 people here. Jadi bagaimana cara saya menstrategi? Saya juga disponsori. Saya akan menaruh 9 di kiri dan 3 di kanan. If depending on your sponsor. Tergantung sekali dengan sponsor di atas Anda. If your sponsor is very strong, very active. Kalau sponsor Anda sangat-sangatlah kuat, sangat-sangat aktif. In the beginning, I will put all my strong ones here. Saya akan taruh orang-orang kuat saya di dalam justru, bukan di luar. That's your private leg. That's a leg that you have to drive. Karena itu adalah kaki pribadi Anda di mana Anda harus kerjakan. The 3 people here, you have the leverage of other people putting underneath. Kaki sebelah kanan yaitu ada 3 orang, saya taruh di 3 di situ karena saya mendapatkan keuntungan, dapat lemparan dari atas dari sponsor Anda. Now, but so this way you will create a speed to succeed because you're cycling. Ya, dengan cara begini Anda akan menciptakan kecepatan supaya mendapatkan sukses, mendapatkan cycle. But when you do this, just keep in mind in the long term, because you put all the strong people there in the long term,
this private leg may become stronger than your common leg. Tapi ingatlah ini dalam jangka panjang, karena Anda menaruh orang-orang kuat Anda di dalam, bisa jadi di masa depan orang-orang kaki dalam Anda justru akan lebih kuat daripada kaki umum atau kaki luar Anda. Which is okay. Now that you got a private leg stabilized, going strong. Tidak apa-apa karena Anda sudah mempunyai kaki pribadi atau kaki dalam itu kuat. Then you just have to sponsor one or two more people over here and start building this one. Anda cukup menaruh satu dua orang kuat lainnya di kaki umum Anda atau kaki luar Anda supaya menstabilkan. Because the hardest thing in business to do in the beginning is to build that momentum. Karena yang paling sulit bagi bisnis ini adalah membangun satu momentum. But once you have the momentum, it will be a breeze. Tapi ketika momentumnya tercapai, itu akan begitu cepat terjadi. Now, one thing when you want to build success story, one thing that we have to learn is that when you build, do not build 2 spots or 7 spots. Don't do that. Ingatlah, kalau Anda ingin menciptakan cerita-cerita sukses, Anda hanya melakukan 1 titik saja. Jangan bikin 2 titik, jangan bikin 3 titik. Because in the old days, in binary, people teach you to build 7 legs or 7 centers or 3 centers. Karena di masa lalu ketika Anda berbicara sistem binari, Anda dianjurkan bahkan untuk memiliki banyak sekali kaki, 7 kaki atau berapa kaki. Don't do that. Jangan lakukan itu. My husband and I, we only build 1 center. Suami saya dan saya, kami hanya membangun 1 pusat, hanya 1 titik saja. Because when you build 1 center, it's very good and fair for your team. Karena ketika Anda membangun hanya 1 pusat atau 1 titik saja, itu jadi adil buat tim-tim Anda yang lain. Because when you, this is you, when people build you, when you do that, you are separating the forces. You have to build 4 legs. Ketika Anda sebagai contoh mempunyai 3 titik, Anda kehilangan fokus karena Anda harus melakukan ke lebih banyak kaki. All these people here, they could have been on the outside and having helped the whole team. Orang-orang yang ada di kaki dalam seharusnya atau sebenarnya justru bisa membantu kaki luarnya masing-masing dan membantu pertumbuhan tim. So do this is the old way. Don't do this. Ini cara yang lama, jangan lakukan itu. Because if you only build 1 center, karena ketika Anda hanya membangun 1 pusat atau 1 titik saja, when you max out, dan ketika Anda mengalami max out atau maksimal cycle Anda, you maximum 4 weeks straight, 1, 2, 3, 4 weeks straight, dan Anda bisa melakukan 4 kali berturut-turut dalam 4 minggu maksimal, the company will give you a new position on top of yourself. Perusahaan akan memberikan posisi atau titik yang baru di atas Anda. Let's say you max out here 4 weeks straight. The company will give you a new spot here. Contohnya Anda ini maksimal mendapatkan cycle max out itu yang 26.250 kali berturut-turut selama 4 minggu. Perusahaan akan memberikan satu posisi atau satu titik persis di atas Anda. So let's say this one, you're making about 120,000 in cycle. Sebagai contoh, dari satu titik ini aja, Anda bisa mendapatkan 120,000 US dollar per cycle, per bulan. You already got 1 side built. Whenever this side, you can build a new position on top of you. Karena yang terjadi adalah Anda sudah memiliki volume yang sangat besar di sini, Anda cukup membangun kaki yang satunya lagi. Every 300 point, 300, 600, yeah, you cycle all over again. Ingatlah bahwa setiap kali terjadi 300 lawan 600, Anda bisa cycle lagi. So 120, 120, 240. Ya, yeah, jadi seperti itu selanjutnya dan selanjutnya. So that's why when you build, to make it simple. Jadi ketika Anda membangun, buatlah itu sederhana. I teach people to be safe. Saya mengajarkan orang-orang untuk menjadi aman. Instead of 3 and 9, I would say 4 and 8. Daripada 3 dengan 9, menurut saya lebih baik 4 dan 8. Because that's what I did. I put 4 on 1 side, 8 on the other. Itu yang saya lakukan. Saya taruh 4 orang di sisi sebelahnya, 8 orang di sisi satunya lagi. Because in the beginning, I focus on 8 people a lot. Karena pada awalnya saya fokus pada 8 orang ini. Banyak sekali waktu saya. The legs will flip. Kakinya akan berbalik. So it's okay. Remember, you only have to build 2 teams. Ingatlah bahwa Anda hanya membangun 2 tim saja.
We have many success story. People that driving two teams, two legs. Kami mempunyai banyak sekali kesaksian orang-orang yang memang hanya melakukan dua kaki saja. No networking background. Tidak punya pengalaman atau latar belakang sebagai seorang networker. They make 15-20,000 a month. Mereka mendapatkan penghasilan 15-20,000 US dollar per bulan. And in the US? Dan di Amerika, 80% of our sales force that I started with, 80% daripada member yang saya lakukan bersama-sama, no networking background. Tidak ada sama sekali pengalaman di atau latar belakang di dunia network marketing. They just fell in love with the product. Mereka hanya awalnya jatuh cinta dengan produknya. And started sharing and started building. Dan mulai bercerita dan mulai membangun. And they're having, success of a lifetime financially. Dan mereka mempunyai sukses secara seumur hidup di dalam bidang keuangan. So if you come to Orlando, Florida in September. Dan kalau Anda datang ke bulan September ini ke Orlando, Florida. You will meet them and you will hear many success stories. Anda akan bertemu dengan mereka dan akan mendengarkan cerita-cerita sukses dari mereka sendiri. And not only that, you will see many distributor from different parts of the world. They will be there at the convention. Tapi bukan hanya itu saja, Anda juga berkesempatan untuk bertemu dengan para distributor di seluruh dunia di tempat itu. So in short, I would just urge you in the beginning, do 4 and 8. Jadi saya tekankan kepada Anda, lebih baik Anda melakukan 4 dan 8 itu tadi. 8 people in the private leg, 4 people right here. 8 in the private, 4 right there. Saran saya adalah Anda melakukan 8 orang, mensponsor 8 orang di kaki sebelah dalam Anda dan 4 orang di kaki luar Anda. So the 12 people is minimum. Jadi minimal itu adalah 12 orang. Don't make your maximum your minimum. Don't make your minimum your maximum. Sorry. Jangan membuat minimum Anda menjadi maksimal. So that's why I go and sponsor 52 people. Oleh sebab itu saya mensponsori 52 orang. Because the rule of the game is not everybody you talk to will join you. Karena peraturannya sederhana, tidak semua orang yang kita ceritakan bisnis ini mereka join kan? And not everybody join you will work. Karena juga peraturannya sederhana, tidak semua orang yang join dan akhirnya bekerja. And this is your own business. Dan ingatlah, ini adalah bisnis Anda sendiri. So you gotta want it and you gotta wanna work it. Dan ingatlah bahwa Anda benar-benar menginginkannya dan Anda benar-benar mengerjakannya. I have a lot of friends, when I talk to them, go, oh no, thank you very much, no networking, bye-bye. Saya mempunyai banyak sekali teman, dan ketika saya prospek mereka, oh tidak, networking, selamat tinggal. What do I do? I'm gonna go home and cry, no way. Apa yang saya lakukan? Apakah saya pulang ke rumah dan ngambek? It's business. No. It's business. Next one. Selanjutnya. And you know, question is, are you willing to work hard for yourself? Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau bekerja keras untuk diri Anda sendiri? Let's say if you took you 1 year to find someone like Ivan, is it worth your time? Tapi sebagai contoh, apabila Anda menghabiskan satu orang saja, tapi Anda menemukan orang seperti Ivan, apakah itu sesuatu yang layak untuk dikerjakan? That's what Ibu Yenyen did. It took her 1 year to find Ivan. Itulah yang dilakukan oleh Ibu Yenyen. 1 tahun dia deketin Ivan baru dapat. She didn't give up. She sponsored more than 50 people, right? Tapi bu. She sponsored 120 people to find one Ivan. Ibu Yenyen tidak pernah berhenti. Ibu Yenyen mensponsori 120 orang baru ketemu Ivan. You talk about persistence and consistency. Anda berbicara tentang ketekunan dan terus menerus melakukan. Some people look at Ibu Yenyen and say, oh, she's lucky. Beberapa orang mengatakan kepada Ibu Yenyen, oh, dia beruntung. But they didn't see the hard work she put in for a year before she found Ivan. Tapi mereka tidak melihat kerja keras yang dilakukan sebelum ketemu Ivan. Some people say, Kim, you're very lucky. Ada yang bilang, eh, Kim, kau juga beruntung. I am very blessed. Saya sangat diberkati. But I work hard. Tapi ingat, saya juga bekerja keras. The hours I put in for my business is sometimes beyond other people's imaginations. Jam-jam yang saya taruh untuk melakukan bisnis ini di luar bayangan orang lain. Because with the success, karena dengan sukses, it comes with a huge responsibility. Juga ada tanggung jawab yang besar di belakangnya. I see many great leaders, many great entrepreneurs joining us. Ya, saya melihat banyak sekali orang-orang para leader dan para pengusaha besar masuk ke dalam perusahaan kami.
I want to make sure that we have a solid ground for all of us to grow. Dan saya ingin pastikan bahwa kita mempunyai dasar yang solid, yang kuat untuk kita membangun bersama-sama. It's not only about me making money. Ini bukan soal saya mendapatkan uang. When we have a lot of people making money together, tapi ketika kita banyak orang mendapatkan uang bersama-sama, then we have a solid foundation. Itulah yang disebut fondasi yang kuat. Just when Mr. Yoga, Mr. Yoga talk about him committing 20 years to Jeunesse. Jadi ketika saya mendengar Pak Yoga tadi berbicara berkomitmen untuk menghabiskan 20 tahun di Jeunesse. You know that sense of responsibility, I don't take it lightly. Saya tidak menganggap itu enteng karena saya merasakan satu tanggung jawab yang besar dari perkataan itu. When a successful entrepreneur coming over here make that kind of commitment. Kalau ada seorang pengusaha yang sudah sukses duluan dan masuk ke tempat ini dan mereka mengatakan hal yang sedemikian, as a leader you can't help but take on that responsibility with them. Dan sebagai seorang pemimpin Anda juga mengambil tanggung jawab yang sama secara bersama-sama. And behind all that success right here in Indonesia, dan di belakang cerita sukses di Indonesia, I know many of the leaders have made many sacrifices. Dan banyak, saya tahu banyak sekali para pemimpin di tempat ini yang sudah memberikan harga atau pengorbanan. And I have seen, I mean, they rarely get the recognition, but I have seen the hard work they put in and the sacrifice they put in. Dan saya ingin melihat juga direkognisi atau diberi penghargaan dari kerja keras atau pengorbanan yang telah mereka lakukan. And Moses and your wife Eddie, you guys deserve a round of applause. Seperti Moses dan Eddie, mereka yang sudah melakukan pengorbanan yang sangat besar, mereka patut mendapatkan tepuk tangan. I see the hard work they put in, travel different places with their team. Saya melihat kerja keras mereka berpergian perjalanan ke luar kota. Of course, not to mention our two handsome guys right here, Steve and Ivan. Dan tidak lupa Ivan dan saya yang pakai Lumines ganteng. And you also have a very very incredible leader in Indonesia. Dan Anda mempunyai satu orang pemimpin yang sangat sangat luar biasa, yaitu Ibu Yanyan. So I want to say on behalf of Jeunesse. Dan saya ingin mengatakan sebagai wakilnya Jeunesse, atas nama Jeunesse, I want to show you my sincere gratitude and my sincere thank you for each and every single one of you for being here today. Saya ingin memberikan ketulusan hati saya berterima kasih untuk datang ke tempat ini. And to all the leaders for your dedication, for your hard work. Dan untuk semua pemimpin, untuk dedikasi dan kerja keras Anda semua. My heartfelt thank you. Thank you very much. Thank you. Saya mengucapkan terima kasih, bersyukur, terima kasih. So I hope using Jeunesse, you all can turn your dreams into reality. Dan saya mengharapkan ketika Anda memakai produk Jeunesse, mimpi Anda menjadi kenyataan. Next year, I want to see a few millionaires, US millionaires, created right here in Indonesia. Saya ingin melihat tahun depan banyak jutawan-jutawan dalam US dollar berkumpul di tempat ini. And I know it can happen. Dan saya tahu itu bisa terjadi. And I know it will happen if we work together as a team. Dan saya tahu itu pasti terjadi ketika kita bekerja sama secara tim. It happened to me. Itu terjadi pada saya. It happened to quite my few friends around the world. Itu juga terjadi kepada teman-teman saya di seluruh dunia. Indonesia certainly has the power. Saya tahu bahwa Indonesia mempunyai kekuatan. And Indonesia certainly have the population. Dan tentu Indonesia mempunyai populasi jumlah penduduk yang besar. So with that, let's make Indonesia number one. Oleh sebab itu, mari kita buat Indonesia nomor satu. Terima kasih. Thank you very much. Thank you. Mari kita beri tepuk tangan untuk Diamond Director kita, Kim Wei. Wow, acara yang luar biasa. Jangan pulang dulu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, ingat bulan Juli ini sudah semakin dekat berakhir. Anda tahu ada apa di akhir bulan Juli ini? Ada apa? Yaitu itu adalah periode berakhirnya promo Orlando Amerika Serikat. Yeah. Harus cepat-cepat ya. Jadi kalau Anda belum tahu, tanyakan pada orang yang mengundang Anda atau upline Anda bagaimana caranya dalam waktu singkat ini untuk pergi ke Amerika. Karena kita ada promo bulan September ini tanggal 15 sampai tanggal 19. Kita akan pergi jalan-jalan ke Orlando dan mungkin akan di-extend ke Los Angeles dan Las Vegas. Pengumumannya akan diberitahukan selanjutnya. Yeah.
Ya, seperti itu. Jadi ini akhir perjumpaan kita. Kita sudah selesai. Kumalas. Dan kami jenis.